Pada zaman Nabi Musa terjadi ada seorang laki-laki yang semasa hidupnya bermaksiat kepada Allah, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Ketika meninggal laki-laki ini, tidak ada yang mau merawatnya selayaknya seorang jenazah. Bahkan jenazahnya pun dibuang di tempat sampah, tidak ada satupun orang yang mau menyentuhnya. Mereka menganggap sebagai bangkai binatang yang dibuang di kotoran binatang. Datanglah wahyu dari Allah kepada Nabi Musa untuk datang ke tempat di mana jenazah itu dibuang, agar merawat jenazah laki-laki itu. Maka Nabi Musa mendatangi tempat itu bersama beberapa masyarakat di sana. Setelah Nabi Musa melihat kondisi jenazah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Apakah benar ini yang diwahyukan, sedangkan masyarakat sendiri membuangnya dan mengetahui kalau laki-laki ini adalah ahli maksiat? Maka Allah berfirman, tatkala menjelang mati, orang itu berkata, wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat sedang aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku, akan tetapi dalam diriku terdapat tiga perkara hingga aku melakukan maksiat kendati tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsu dan teman yang buruk dan iblis terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat. Karena engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku. Yang kedua, orang itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, namun aku suka menemani orang-orang saleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik. Yang ketiga, orang itu berkata, sesungguhnya engkau mengetahui, sesungguhnya orang-orang saleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik, hingga seandainya ada dua orang, yang satu orang baik-baik dan yang lain orang jahat, niscaya kudahulukan keperluan orang baik-baik daripada orang-orang jahat. Maka dari doa itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu aklam bisawab. Jangan lupa subscribe dan share supaya jadi amal jariah kamu.